Perkembangan tenis pusingan akhir WTA, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka tepati ramalan mara ke separuh akhir kejuaraan. Dia menundukkan pilihan keempat dari Itali, Jasmine Paolini, 6-3, 7-5 dalam aksi di Riyadh, Arab Saudi. Kemenangan itu bermakna Sabalenka mengekalkan rekod tanpa kalah dalam kumpulan round robin unggul. Atlet berusia 26 tahun itu semakin hampir mengekalkan ranking dunianya. Penentunya jika dia menang ke atas Elena Rybakina pada perlawanan terakhir kumpulan atau kekalahan pesaingnya Iga Swiatek. Dalam satu lagi aksi, menyaksikan Zhang Qingwen dari China turut mengesahkan slot ke separuh akhir selepas mengatasi Rybakina. Dia terpaksa berhempas pulas sebelum mencatat kemenangan 7-6, 3-6 dan 6-1.